Bucin, budak cinta. Tahukah Anda kenapa seorang menjadi budak cinta? Yang pertama, karena dia kurang kasih sayang. Yang kedua, karena dia tidak tahu betapa berharganya dirinya. Tahukah saudara bahwa saudara sangat berharga di mata Tuhan? Karena itu saudara ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Yang ketiga, kenapa seorang menjadi budak cinta? Karena dia tidak menyadari kelebihan dirinya, keunggulan dirinya, sehingga dia hanya kerjanya mengemis cinta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan jadi budak cinta. Budak cinta itu menyakitkan dan sangat menyedihkan.